السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Akhwatul iman, akhwatul islam dimanapun anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbagai ini, kembali saya hadir ke tengah ruang siar anda, untuk bersama-sama tafakuh fidinillah, menggali, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini pula saya mengajak anda pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada untuk bersama-sama kembali mengkaji berbagai hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kali ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang bagaimana seorang Muslim mengetahui masuknya bulan Ramadan diawalinya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an huda lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya Allah turunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an yang Allah turunkan padanya Al Furqan yaitu Al Qur'an. Dan para ulama telah sepakat bahwa puasa yang diwajibkan atas umat Islam itu adalah puasa bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama juga telah sepakat bahwa metode paling paling jelas metode yang telah disepakati oleh para ulama untuk menandai diawalinya bulan Ramadan adalah dengan tulu'ul hilal terbitnya hilal bulan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu". Kalau kalian telah berhasil menyaksikan hilal bulan sabit di awal bulan Ramadhan, maka fasumu hendaknya kalian berpuasa. Dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau menggunakan redaksi persyaratan, "Ida" bila ra'aitumul hilal bila kalian telah berhasil menyaksikan hilal yang dimaksud hilal di sini adalah hilal awal Ramadan fasumu ini satu uslub satu gaya bahasa dalam bahasa Arab yang memberikan satu isyarat satu penegasan bahwa kewajiban berpuasa itu bertautan dengan hilal yang berhasil dilihat. Dan dalam kaidah dinyatakan bahwa kalau satu syarat telah terpenuhi yaitu dengan berhasil melihat hilal idza maka masyrut hukumnya juga harus terpenuhi tidak mungkin tidak bersifat otomatis tidak perlu adanya pengakuan masyarakat, tidak perlu adanya perhitungan ataupun yang lainnya. Dan pada hadis ini pula Allah Rasulullah SAW mengaitkan terbitnya hilal dengan ru'yah dan al-asal hukum asal yang namanya ru'yah <tuh> ru'yah atau penglihatan itu penglihatan mata bukan penglihatan yang lain. Betul-betul itu adalah sebuah penglihatan mata. Idza raaitum. Baik itu penglihatan mata telanjang ataupun mata orang yang mengenakan kacamata karena memang kemampuan melihatnya telah berkurang sehingga dia butuh alat bantu misalnya alat bantu yang sederhana kacamata, tidak masalah. Yang penting Hilal betul-betul berhasil dilihat. Mungkin Anda akan berkata, "Kok primitif, mengapa Islam mengaitkan kewajiban ibadah puasa dengan rukyatul hilal?" Mungkin pertanyaan ini terkesan logis, tetapi percayalah bahwa... Apa yang diajak oleh Nabi SAW itu adalah satu syarat yang paling sempurna. Karena agama Islam ini, agama yang harus ditunaikan oleh semua orang. Dengan berbagai latar belakang kemampuannya, latar belakang pendidikannya, latar belakang budayanya. Maka syariat-syariat yang itu berlaku bagi semua orang... Sengaja, dalam Islam dikaitkan dengan sesuatu yang nampak, sesuatu yang kasat mata bisa diidentifikasi, bisa diketahui oleh semua orang pula. Tanpa perlu menggunakan skill yang perlu dipelajari terlebih dahulu, tidak tetapi skill yang tumbuh secara alami, seperti kemampuan melihat, kemampuan menyaksikan ini adalah sesuatu yang kasat mata seperti halnya ketika anda sholat lima waktu kewajiban sholat lima waktu dikaitkan dengan perjalanan matahari ketika matahari telah terbit maka waktu sholat duhur telah selesai berakhir ketika matahari telah tergelincir sehingga setiap benda sudah mulai bergerak bayangannya yang semula di berada di arah barat kembali sekarang sudah berada di arah timur Bayangan benda tersebut maka ini sesuatu yang kasat mata bisa dilihat oleh semua orang tanpa perlu pendidikan tanpa perlu alat bantu sehingga sangat memudahkan bagi semua, us semua umat untuk bisa menentukan dan mengetahui kapan waktu sholat kapan waktu puasa ya idharo itu fasumu dalam hadis lain Nabi SAW bersabda sumu liruyatihi berpuasalah kalian tatkala kalian berhasil menyaksikan hilal wa aftiru liruyatihi dan berhentilah kalian dari berpuasa juga tatkala kalian melihat hilal yaitu hilal bulan syawal fa in ghummi alaikum Jikalau hilal itu ternyata terhalang Dalam riwayat lain dikatakan Fa'en gubbiya alaikum Bila hilal itu tertutupi oleh awan Sehingga tidak berhasil dilihat Dengan mata telanjang Maka Fa'akmilul iddatathalathin Kenapkanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari dalam red landing dengan tegas Nabi mengatakan fa akmilu iddatasyaban 30. Genapkanlah hitungan bulan Syaban jadi 30 hari dan setelah 30 hari maka itu dipastikan adalah bulan baru yaitu bulan Ramadan. Sehingga dari hadis ini kita mendapatkan metode petunjuk, petunjuk kedua indikasi kedua tentang datangnya bulan Ramadan itu yang disebut dengan Iqmalu Syahri syaban menggenapkan hitungan bulan sya'ban jadi 30 hari maka bila telah genap ya bila kita telah berusaha ruyatul hilal pada malam tanggal 30 ya malam di sore hari tanggal 29 kita berusaha menyaksikan hilal ternyata hilal tidak dapat dilihat karena terhalang oleh mendung atau betul-betul tidak terhalang sama sekali Tidak ada awan namun tidak berhasil dilihat Maka kegagalan melihat hilal ini Cukup sebagai bukti bahwa hilal belum ada Apa yang harus dilakukan kewajibannya adalah Menggenapkan hitungan syaban menjadi 30 hari Karena hukum asal <tuh> Ini yang disebut dengan istishab Hukum asalnya saat itu masih masih dianggap sebagai bulan sya'ban karena hitungan bulan dalam Islam itu kata nabi 29 atau 30 29 atau 30 sehingga ketika di akhir di akhir hari tanggal 29 hilal belum berhasil dilihat maka itu pertanda hitungan bulan menjadi genap 30 hari tidak ada kaitannya dengan pasang surut air laut Tidak ada kaitannya dengan awan berhembus Tidak ada kaitannya dengan terbangnya burung Tidak ada kaitannya dengan Tanda-tanda uh, alam yang lainnya Murni Kalau hilal tidak berhasil dilihat Maka Kenapkanlah Kenapkanlah hitungan belum jadi 30 hari Mungkin Anda berkata, baik. Bisa jadi hilalnya betul-betul sudah terbit namun terhalang oleh awan karena mendung semuanya. Ya. Mungkin Anda akan berkata demikian. Maka saya pun sepakat bisa jadi hilal itu betul-betul telah terhalangi. Namun coba pikirkan dalam konteks sebuah negara, apalagi semisal negara kita yang membentang dari ujung timur ke ujung barat kalaupun di daerah tertentu terhalang oleh awan maka kemungkinan besar di pulau lain di, negeri, di daerah lain bisa jadi tidak dalam kondisi mendung namun dalam kondisi cerah nah kalau dalam satu negara yang membentang dari timur ke barat hilal tidak nampak maka cukup itu sebagai bukti bahwa memang Ramadan belum tiba walaupun mungkin sebetulnya sudah tapi sekali lagi hukum Allah dikaitkan dengan sesuatu yang kasat mata. Kenapa? Karena Islam memang ingin menjadikan agama ini mudah, simple sehingga bisa dipraktekkan oleh semua orang. Ya. Dengan demikian, para ulama mengatakan bahwa dalam praktek ru'yatul hilal tidak ada kewajiban untuk menggunakan teropong atau peralatan yang canggih cukup dengan apa? Cukup dengan pandangan mata telanjang. Dan kalaupun perlu alat bantu mungkin cukup dengan kacamata bagi orang yang memiliki keterbatasan pandang misalnya. Namun ketika hilal yang sudah tidak nampak itu tidak kelihatan maka selesailah masalah karena memang Allah tidak mewajibkan untuk berpuasa. La yukallifullahu nafsan illa Usaha Allah tidak membani manusia kecuali dengan sesuatu yang kuasa dilakukan. Andai pun Anda memiliki teropong, maka para ulama mengatakan tidak wajib dikenakan. Tidak wajib digunakan. Karena hukum asalnya, ru'yah itu dengan ru'yah basuryah. Hukum asalnya, pandangan itu dengan pandangan mata telanjang. Namun kalau Anda punya dan kemudian Anda menggunakannya, dan dengan alat itu Anda berhasil melihat hilal, maka wajib untuk berpuasa, karena apa? karena walaupun Anda menggunakan alat, tetapi statusnya Anda sudah bisa dinyatakan berhasil melihat hilal berhasil melihat hilal ya dan untuk menandai e, masuknya bulan Ramadan, para ulama mengatakan, kalau di saat kaum Muslimin berusaha, rukyatul hilal melihat hilal. Dari sekian yang berusaha, di sekian daerah ada satu orang saja yang berhasil melihat hilal, maka itu sudah cukup. Sudah cukup sebagai bukti bahwa Ramadan telah tiba, dengan catatan asalkan orang yang mengaku melihat tersebut adalah seorang muslim yang balik, berakal sehat dan memiliki adalah kredibilitas kesadaran hukum yang tinggi bahwa dia tidak berdusta dia orang yang tidak ceroboh untuk berdusta bahkan belum pernah terbukti berdusta atau yang disebut dengan adil ya memiliki kredibilitas tidak sembarang bersaksi Abdullah bin Umar suatu hari mengisahkan an-nasul hilal al ahdi rasulullah sallam suatu hari masyarakat para sahabat berusaha untuk menyaksikan hilal namun mereka gagal melihat itu dan ternyata aku berhasil melihatnya kenapa karena bisa jadi abdullah bin umar kala itu yang masih muda pandangannya masih tajam Sedangkan yang lainnya mungkin sudah cukup umur sehingga kemampuan pandangnya mulai berkurang. Maka Abdul Abdullah bin Omar yang berhasil menyaksikan hilal tersebut walaupun dia seorang diri. Beliau segera menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarun Dan kemudian ternyata berdasarkan persaksian dari satu orang saja yaitu Abdullah bin Omar Nabi menerimanya dan kemudian memerintahkan menginstruksikan kepada para sahabat untuk berpuasa di esok hari. Abdullah bin Abbas juga mengisahkan, Arabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Katanya, ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, yang datang ke Madinah. Kemudian dia bersaksi bahwa dirinya berhasil melihat hilal. Kapan? Kemarin. Ya, kemarin sore si Arab Badu ini bersaksi berhasil melihat hilal, sedangkan Nabi dan para sahabat yang lainnya tidak mampu melihat, tidak berhasil melihat. Alias upaya Nabi dan para sahabat untuk melihat hilal itu ternyata tidak membuahkan hasil. Sehingga di pagi hari Rasul dan para sahabat masih meyakini bahwa hari tersebut masih bagian dari bulan Syaban karena Nabi memutuskan untuk mengenapkan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari namun ternyata di siang hari datang seorang Arabi dari tempat yang jauh beliau mengatakan berhasil melihat hilal kemarin sore maka Nabi SAW ingin memastikan bahwa lelaki Arabi itu orang yang pantas untuk diterima persaksiannya. Maka Nabi menginterogasi orang ini dan mengatakan, Atas syadu Allah ilaha Allah, Apakah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berat disembah kecuali Allah? Qala bala. Qala na'am. Kemudian kembali Nabi bersabda, bertanya kepadanya. Atasyhadu anni Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dia mengatakan, ya aku bersaksi." Maka terbuktilah bahwa lelaki ini seorang muslim, seorang mukmin. Maka Nabi kemudian segera memanggil Bilal, "Ya Bilal, adzin fil nasi falyasumu ghadan." Wahai Bilal, kumandangkanlah kumandangkanlah sampaikan kepada masyarakat banyak bahwa besok hari mereka harus berpuasa. Adapun hari ini telah terlanjur, sudah terlanjur maka para ulama mengatakan maka mereka akan mengkodok satu hari yang terlewat ini pada bulan syawal kelak setelah bulan ramadan ya. dalam dua kisah ini dituturkan bahwa yang bersaksi berhasil melihatkan melihat hilal itu satu orang dan ternyata diterima oleh nabi saw dan kemudian dijadikan sebagai acuan oleh nabi untuk memerintahkan para sahabat berpuasa. Ya, ini eh, metode pertama yaitu ru'yatul hilal dengan persaksian minimal satu orang. Minimal satu orang ini sudah cukup selama yang bersaksi melihat hilal itu seorang muslim berakal sehat, balik dan dia memiliki kredibilitas alias tidak terbukti sebagai pendusta. Tidak ada kecurigaan bahwa dia seorang pendusta. Yang ada adalah kelihatannya dia orang yang kredibel, layak diterima informasinya. Metode yang kedua adalah tadi yang telah disampaikan menggenapkan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Dalam Islam tidak ada bulan yang berumur 31 hari. Kalau Syaban telah diputuskan atau digenapkan menjadi 30 hari maka sesuatu yang meyakinkan pada hari selanjutnya itu merupakan hari dari bulan Ramadan karena Nabi telah menjelaskan tadi fa'akmilul iddata thalathin kalau ternyata hilal itu tertutup awan tidak berhasil dilihat atau memang betul-betul belum belum terbit sehingga belum bisa dilihat maka genapkan hitungan Syaban menjadi 30 hari ya ini dua metode utama dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian di antara yang patut saya garis bawahi di sini pada kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dan juga kisah yang disampaikan oleh Abdullah, Abdullah bin Umar ketika beliau menyampaikan persaksiannya di hadapan Nabi bahwa dirinya melihat telah berhasil melihat hilal. Maka Nabi SAW memerintahkan fa'amaran nas Memerintahkan semua orang untuk berpuasa. Sebagaimana dalam kisah kedua, kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi memerintahkan Bilal untuk membuat pengumuman kepada masyarakat luas agar berpuasa esok hari. Ini ada satu petunjuk bahwa persaksian bulan Ramadan itu Menetapkan menerima persaksian telah datangnya bulan Ramadan, telah berhasil dilihatnya hilal Ramadan itu berada di tangan pemerintah, tangan penguasa, karena ibadah puasa Ramadan itu ibadah yang berlaku pada semua orang agar tidak menimbulkan kekacauan, saling klaim, maka. Kewenangannya dijadikan satu pintu. Instruksinya di tangan satu orang, yaitu Khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam. Bila kita hidup di negeri dengan pemimpin Muslim, adapun kalau ternyata Anda tinggal di negeri yang pemimpinnya non-Muslim, sehingga dia tidak peduli. Sepenuhnya urusan Anda diurus oleh umat Islam, sesama umat Islam. Maka, hendaknya dalam kondisi semacam ini, seluruh kaum muslimin bersinergi untuk memiliki perwakilan yang mewakili kepentingan mereka bersama, baik dalam sebuah lembaga, organisasi, orang masyarakat yang lainnya. Agar pada kesempatan-kesempatan semacam ini, mereka bisa meng, me, melahirkan satu kesepakatan sikap, satu kesepakatan tindakan. Dan ada alur alur verifikasi informasi. Ketika ada orang mengaku ada pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi pertama kredibilitas orang tersebut dan kebenaran persaksiannya. Namun alhamdulillah kita tinggal di negeri yang alhamdulillah memiliki lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memutuskan hal yang semacam ini. Maka idealnya kita bersatu di bawah instruksi pemerintah agar tidak terjadi kekacauan. Ya. Kemudian yang juga pantas untuk kita sampaikan pada kesempatan pagi ini bahwa suatu persaksian melihat ilal itu tidak serta merta bisa diterapkan, bisa diamalkan, karena penentuan penetapan Ramadan telah tiba atau belum, telah datangnya Syawal atau belum, itu berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Maka, ketika Anda berhasil melihat. Melihat hilal, maka tidak sepatutnya Anda langsung mengeksposnya, menginformasikannya kepada masyarakat luas. Namun, etikanya, Anda sampaikan kepada pemerintah, Anda sampaikan kepada khalifah, Anda sampaikan kepada penguasa umat Islam di tempat Anda. Kalau di negeri kita, ya, pemerintah yang sah, Departemen Agama, dalam hal ini, untuk kemudian diverifikasi tentang keabsahan, kevalidan dari persaksian Anda. Dan kalau ternyata persaksian Anda diterima, maka pemerintah akan memberikan satu pengumuman edaran umum kepada seluruh masyarakat tentang telah tibanya bulan Ramadan atau telah datangnya bulan Syawal. Karena itu, pada kisah dua kisah di atas, Nabi memerintahkan Nah, Abdullah bin Umar Abdullah bin menyampaikan terlebih dahulu informasi itu kepada Nabi sebagaimana Arabi itu tidak mendeklar kemana-mana, namun Arabi ini menyampaikan informasinya kepada Nabi dan kemudian diverifikasi tentang uh, informasi tersebut apakah layak diterima atau tidak. Dan ternyata ketika telah terbukti layak diterima maka pemerintah penguasa dalam hal ini Nabi saw Memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat untuk berpuasa, terlebih-terlebih bila terjadi kondisi seperti yang terjadi zaman Nabi, setelah sidang isbat, misalnya, setelah upaya untuk melihat hilal, ternyata belum membuahkan hasil. Kemudian di esok hari, ternyata ada sebagian orang yang mengira bahwa sudah ada orang lain yang menyampaikan informasi e, nampaknya hilal namun ternyata asumsi tersebut perkiraan tersebut salah maka tidak masalah tidak perlu diresaukan karena di zaman Nabi pun pernah terjadi ya ada ralat keputusan diralat bahwa esok hari atau bahkan mungkin karena sudah terlanjur siang maka esok hari berpuasa Sedangkan hari yang terlanjur kita berbuka ini diganti pada hari lain setelah bulan Ramadan, dan itu bukan masalah. Itu adalah dinamika kehidupan yang mencerminkan akan indahnya Islam. Islam adalah agama yang realistis. Memang, agama yang menekankan kemudahan, namun karena kemudahan ini, maka dalam prakteknya bisa jadi ada kesalahan, maka wajar bani Adam, khattab setiap manusia, satu orang ataupun banyak, bisa jadi terjatuh dalam kesalahan. Wah, kalau ini Di tawabun, disinilah semakin membuktikan objektivitas umat Islam keberanian, walaupun sudah diputuskan, bahkan keputusan ini telah diterapkan oleh banyak orang, namun seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang imam berani, meralat edaran yang sudah. Diterima oleh semua orang, untuk kemudian disampaikan bahwa ternyata edaran tersebut salah karena berdasarkan eh, praduga yang salah pula, asumsi yang salah pula, dan ternyata terbukti secara meyakinkan ada orang yang telah berhasil melihat hilal dan orang tersebut layak diterima. Informasinya ini semakin menggambarkan betapa indahnya Islam. Islam itu agama yang sesuai, relevan dengan perkembangan zaman, juga relevan dengan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Wallahu taala alam